Halo, inilah satu kartu saran pesan singkat untuk semua orang di hari Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2024. Kita lihat ada saran pesan singkat apa aja untuk diri kita semua. Queen of Swords, kamu disuruh bertindaklah yang tegas, berani untuk katakan tidak, berani untuk menolak seseorang. Ya, tapi situasi dan keadaannya sekarang mungkin aja hari ini ada orang yang akan membuat diri kamu itu marah, jengkel, kesal kepada orang tersebut, atau mengungkit-ungkit lagi masa lalu yang membuat kamu ini jadi dendam lagi kepada mereka itu, mengingat-ingat perbuatan mereka kepada diri Anda. Anda disuruh jangan marah-marah ya. Jangan marah-marah hari ini ya, dan kendalikan ucapan kamu ya. Tutur kata kamu ini sangat penting. Jangan sampai ya kata kita ini kan memancing musuh ya di dalam kehidupan kita. Mungkin aja kata-kata kita ini tidak bisa direm kek sehingga keluar kata-kata yang nyelekit ya. Dan akibatnya membuat hati orang itu jadi terluka, tersakiti, dan orang itu jadi dendam kepada diri kita. Jadi disuruh lah ya, dipesankan untuk berhati-hati dengan ucapan kamu. Dan kalau misalnya ya, kalau kamu merasa keberatan untuk suatu tawaran hari ini dan tidak bersedia menerima tawaran tersebut, berani untuk katakan tidak, berani untuk menolak ya. Kalau kamu merasa tidak sesuai dengan kata hati kamu, oke, jangan sungkan-sungkan. Kalau sungkan, ya udah kita dimanfaatkan oleh orang. Jadi kelemahan kita, oke? Thank you.